Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda yaitu Tutorial Gorden. Ini adalah gorden merah berpaduan dengan gorden hijau. Saya pasang ke bagian tengah-tengah. Ini adalah untuk pembatas gorden yang lebar adalah 4 meter. Kemudian tingginya 260 cm. Gorden ini biasanya dipasang untuk pembatas antara ruang tengah dengan ruangan dalam, atau pembatas ruangan tamu dengan ruangan tengah. Ini adalah gordennya, keseluruhan dari gorden yang sudah ada. Saya buat di sini ada 7 gelombang. Kemudian gorden pembatasnya adalah itu bentuknya. Oke, terima kasih untuk Anda semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan likes video yang sudah saya buat, tanpa terkecuali untuk Anda semua. Oke, terima kasih. Salam Tutorial Gorden. Salam Tutorial Gorden.